Berikut ini update pemain asing Arema FC untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Tim Singo Edan Arema FC dikabarkan hanya akan mempertahankan satu pemain asing saja, yaitu Charles Lokolingwa yang berkebangsaan Australia. Tim Singo Edan Arema FC pun resmi mendatangkan pemain asing berkebangsaan Brazil, yaitu Dalberto Bero dari tim Madura United. Arema FC pun resmi mendatangkan pemain asing dari Madura United lainnya, yaitu Lucas Prigeri yang berkebangsaan Brazil. Tim Singo Edan Arema FC pun dikabarkan tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Singapura, yaitu Jacob Mahler dari Madura United. Tim Singo Edan Arema FC pun dikabarkan tengah bernegosiasi dengan PSS Sleman untuk mendatangkan pemain bertahan Thales Lira. Arema FC pun dikabarkan akan mendatangkan pemain timnas Suriah, yaitu Muhammad Osman dari Liga Thailand. Tim Singo Edan Arema FC pun dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain asing Persik Kediri, yaitu Renanda Silva, untuk didatangkan pada bursa transfer Liga 1 musim ini.